Hai, Assalamualaikum. Sekarang ni Umar bersama dengan Ara Johari. Yeah. Apa khabar Ara? Baik, Alhamdulillah, sihat. Okey Ara, mungkin boleh ceritakan sedikit dah macam mana Ara kata tergerak hati untuk join a concert rentas masa ni. Okey, senang je. Orang cakap kita dah tengok line up sangat-sangat besar and line up ni pula adalah artis-artis favourite saya kat sini. So saya tanpa cakap banyak, saya terus lock job ni. Sebab saya rasa macam untuk kita dapat konsep macam ni, susah, sangat susah untuk kita gabungkan berbagai tahun. Tapi Ara banggalah, kira saya bangga untuk menjadi part of the concert juga. Macam tu. Dari segi persiapan lagu, berapa banyak Ara akan menyanyikan lagu? Kata dari segi stamina ni macam mana? Yelah, yeah. Bersama dengan orang kata orang-orang lama, orang-orang hebat ni kan, mestilah perasaan tu nervous. Mungkin kita nyanyi 3, mungkin kita nyanyi 4, 5, kita tak tahu. Kita tengok malam nanti macam mana. Kita memang dah susun lagu, cuma kita orang cakap tengah nak memilih lagu mana yang sesuai mengikut dia punya susunan-susunan lagu yang ada lah. Okey Ara, macam sebelum ni Ara pernah keluarkan kenyataan yang Ara kalau terkena apa hujan kan dah orang kata mengganggu. Okey, mengganggu vokal Ara. Jadi macam Ara sekarang macam mana tahap kesihatan Ara? Okey, Alhamdulillah sekarang orang cakap sebab saya berjaga-jaga juga. Saya banyak pantang juga sekarang. Tak boleh kena hujan, tak boleh macam terlampau aircon terlampau sejuk apa semua. So Alhamdulillah sekarang makin okey and cuma kena keep berpantang je lah. Okey, macam dari segi orang kata konsert ni kan, Ara akan menyanyikan 2-3 lagu eh. Ada tak orang kata macam berduet dengan Dato' Awi ke? Ada ke surprise element kat situ? Kalau surprise, kena jadi surprise macam tu. Tapi so far kita tak, dalam perancangannya tak adalah. Tak adalah. Cuma saya ada saya punya solo punya masa di atas stage. Mungkin Dato' Awi berduet dengan Ziana, kita tak tahu. Kak Ziana Zain. Okey, macam apa untuk konsert ini Ara bersama dengan nama-nama hebat. Yeah. Adakah selepas ini kita akan dapat melihat konsert solo Ara? Ada tak dalam perancangan? Memang ada. Memang orang cakap Ara memang setiap artis dia of course dia akan teringin untuk buat konsert. Tapi bagi Ara, Ara dah pernah buat showcase dan Alhamdulillah showcase tu berjaya. InsyaAllah kita nak try buat 2.0 tapi kita tak ada date lagi and kita pun tengah dalam perbincangan lagi untuk susun plan kita untuk buat showcase, maybe showcase 2.0. InsyaAllah, tapi untuk konsert besar tu Ara belum berani lah. Kenapa tu? Sebab Ara ada banyak fan base. Orang kata pernah menang AJL, orang kata confirm kalau buat konsert laku habis. Bagi Ara macam saya tak berani sebab saya rasa masih kerdil di dalam industri ni. Ara mungkin kena betul-betul build nama Ara and then untuk sustain dalam industri ni and also mungkin lepas tu kita boleh buat konsert besar, insyaAllah. Ada tak mana-mana organizer yang approach Ara untuk buat konsert solo Ara? Ada je a few tapi bagi Ara, Ara tak berani lagi. Ara macam Ara cakap, cuma kalau kita nak buat showcase atau mini konsert mungkin boleh. Untuk kita buat konsert besar memang Ara tak berani. Melainkan ada artis-artis, gabungan artis-artis lain juga macam tu. Okay, terima kasih Ara. Kita doakan Ara terus sukses. Okay, thank you.